Ini minta story katanya tadi. Sama Kak, sama Lala tuh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan couple cute kita, siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian dan membuat kita penasaran. Apalagi jadwal mereka hari ini begitu padat. Bagaimanakah ceritanya dan apakah Rizky Bilar dan Dede Lesti bersama di hari ini? Lalu gimana schedule dan acara mereka hari ini? Rizky Bilar sendiri disibukkan dengan acara syuting Jodoh Wasiat Bapak. Terlihat hal itu diunggah IG Rizky Bilar dan Adlin yang mengunggah mereka saat berada di lokasi syuting. Sedangkan si Dede Lesti rupanya dia melakukan audisi LIDA 2021. Final audisi, hal itu terunggah dari unggahan di feed Instagram Abi Ramzi, host acara tersebut. Nampak Vildan, Lesti, dan yang namanya King Nasar dengan captionnya Bismillah audisi LIDA 2021. Ya, hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh sang root manager Lesti, Ariel Lobster, yang mengunggah dirinya bersua foto dengan salah satu kru Indosiar acara LIDA 2021. Tak lupa Ariel Lobster pun memberikan caption atas unggahannya tersebut, Bismillah bekerja dengan cara Tuhan. Ya, nyatanya dan ternyata LIDA 2021 akan segera tayang guys. Acara yang kita tunggu-tunggu tentunya. Di sela-sela kesibukannya, Rizky Bilar yang disibukkan dengan syuting. Syuting Jodoh Wasiat Bapak, si Dede Lesti audisi, tentunya hal itu sama-sama dalam rangka selalu saling support dan bekerja keras dalam rangka mempersiapkan masa depan mereka berdua. Tentunya masa depan Rizky Bilar dan Lesti yang segera akan menjadi pasangan suami istri. Kita doakan amin saja atas apa yang mereka impikan, mereka cita-citakan dan inginkan di tahun ini bisa terwujud, terkejuantahkan menjadi sebuah kenyataan takdir Tuhan. Sebagaimana kita tahu kemarin Rizky Bilar sudah menyampaikan untuk si Dede Lesti rasa terima kasihnya dan puisi cinta yang mendalam yang itu menggambarkan kekiutan, keromantisan hubungan mereka berdua yang sama-sama sudah menggambarkan pertemuannya itu. Apalagi Rizky Bilar menuangkan hal tersebut dengan sangat puitis sekali, sehingga tentunya banyak para fan Leslar yang menangis karena hal tersebut. Tentu saja hal itu adalah dalam rangka mempersiapkan dirinya dan mempersiapkan masa depannya. Tentu kesibukan hari ini Lesti dan Bilar dalam rangka sama-sama mematangkan menjadi seseorang yang akhirnya mandiri dan bisa berkeluarga, hingga akhirnya mereka selalu bersama tanpa ada aral melintang, hanya maut yang akan memisahkan mereka berdua. Tentu kabar di hari ini, kekompakan mereka yang sama-sama melakukan aktivitas kesehariannya dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi. Tentunya hal itu adalah suatu pelajaran bagi kita untuk selalu giat, untuk selalu
bekerja keras sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rizky Billar dan Dede Lesti. Jadi bagi kalian, bagaimanapun marilah kita selalu mensupport idola dan kesayangan kita ini dengan selalu memberikan doa-doa terbaik, yakni mendoakan semoga apa yang mereka inginkan dan mereka cita-citakan di tahun ini akhirnya terwujud dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu juga bagi kalian yang juga dalam masa merencanakan sesuatu, semoga rencana kalian, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan juga bisa tercapai seperti idola kita. Yang penting ikhtiar dan jangan lupa juga berdoa sama Yang Maha Kuasa, karena Dialah yang Maha Pemberi atas segalanya. Jadi itulah kabar terbaru terbaper mengenai Lesti dan Billar yang sama-sama lagi syuting. Rizky Billar syuting Jodoh Wasiat Bapak dan Dede Lesti syuting Taiping audisi LIDA 2021. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.